Bundaran HI Jakarta saat ini, dan kita lihat bersama ini ada Gubernur DKI Jakarta juga sudah berada di Bundaran HI. Ada Gubernur Anies di sana. Ada juga Kapolda Metro Jaya yang sudah memantau langsung bagaimana kemudian pembatasan-pembatasan yang dilakukan di wilayah Jakarta, khususnya di Bundaran Hotel Indonesia. Ini bisa saya katakan ini ramai, Ando, tapi ramainya sama petugas. Betul, ya. Betul, ramai petugas. Ini biasanya, Pat, kalau misalnya di Bundaran HI, itu di tengah tuh, wah, padat banget. Bahkan ini sampai betul, mau ke arah Setiabudi tuh biasanya, di Chase Plaza itu susah nih jalanan. Biasanya kan ada event-event internasional, iya, event-event internasional atau event-event ya untuk wilayah Jakarta. Betul, begitu ya, untuk pergantian tahun baru. Tapi karena tahun ini ditiadakan, iya, betul, ini memang masih dipantau ya, iya, masih dipantau. Nah, oleh para kita sudah mau tahun baru ini, Patricia. Sepertinya kita akan countdown dulu. Geser sedikit kayaknya. Ya, geser sedikit. Oke. Kita semuanya countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Patricia. Yay. Waduh. Akhirnya kita masuk juga di 2022. Akhirnya ya, 2022. Ini tahun yang penuh harapan pastinya. Tahun ya, yang penuh harapan. Tahun kebangkitan setelah tahun 2020, yes, 2021. Betul. Banyak sekali masalah, banyak sekali hambatan. Bencana. COVID-19, betul. Virus. Bencana juga, virus. Yeah. Kita harapkan 2022 akan lebih baik, jauh lebih baik. Betul sekali, ada banyak sekali harapan kita di 2022 dan kita berharap ya semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Banyak resolusi juga, atau mungkin resolusi yang dari tahun-tahun lalu. Dicatat dulu.